Lorna N mewakili APCO Ranau. Terimalah Lorna N Dita. Bukan alang-alang seongan ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, mewakili APCO bagian Ranau berumur 26 tahun. Mana orang-orang Ranau? Ada gak orang Ranau? Gitu, Pak. Berkelulusan diploma setakat ini. Bekerja sebagai nurse. Hobi, meditasi, membaca buku, mendengar lagu. Nasib saya terjawab hobi, healing-healing. Ah gitu, healing. Dan beliau sedang memperagakan pakaian tradisi Abaya. Cita-cita untuk menjadi advocator. Matlamat hidup beliau, dengar betul-betul, ingin hidup yang mencukupi supaya dapat menolong orang yang lebih memerlukan. Itu dia, Lorna N. Pita. Baik, dan baju ini diberi nama Rombi Tuan Dress dan diinspirasikan oleh kaum Dusun Liwan, yang mana ianya membawa maksud kepayahan seorang gadis dusun dalam menempuhi kehidupan yang serba kekurangan. Namun akhirnya dengan membawakan baju ini, membuatkan si pemakai menjadi seorang gadis bangsawan yang berada. Dan baju ini juga dapat membuat seorang itu menjadi bersemangat dan berani dalam menempuh dugaan hidup yang serba kekurangan. Tadi kan En, saya nampak di sana hampir juri Rombi Tuan menulis marka untuk bagi marka bonus. Sebab terkejut si Rosario karena begini di belakang dia. Jaga kamu atau silap. Baiklah. Kita tampilkan peserta yang ketiga. Daripada APCO bahagian Ranau. Tontok di tita dau doko ko tuan, papa todoku do pason ko tobian. Kopi senangan yoku ilorna en pita, hansanon mantad APCO Ranau. Magano oku doko siwatan diti, do mamason kotobian tadau tagayo do ka amatan, kuma ngawi di koyu. Kamatan menggubasanan pisompuruan ponsiko. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Tati, Lona, and Pita daripada APCO bahagian Ranau. Seterusnya, kita akan menyaksikan Tati, Lona, and Pita, peserta yang memegang nomor 2. Mewakili bahagian APCO Ranau. Merupakan dari suku kaum Dusun Liwan, berkelulusan diploma dan kini sedang bekerja sebagai klinik nurse. Tati Lona memperagakan pakaian tradisi Abaya dan hobi beliau meditasi, membaca buku, dan mendengar lagu. Beliau bercita-cita sebagai advocator dengan matlamat hidup, ingin hidup yang mencukupi supaya dapat menolong orang yang lebih memerlukan.
berikan tepukan sekali lagi buat Tati Lona. Seterusnya kita tampilkan Tati Hemeliza. Oke, dipersilakan Tati Lona and Pita selaku wakil daripada APCO Bahagian Ranau untuk tampil memilih nombor soalan. Soalan nombor berapa? Alamak, tidak nampak. Soalan nombor satu. Soalan nombor satu. Soalan nombor satu bagi soalan yang kedua. Tapi sebelum itu, kita akan berikan soalan wajib. Terlebih dahulu, dengarkan baik-baik soalan wajib ini. Wajib dijawab dalam bahasa ibunda. Soalannya berbunyi, sepanjang dua hari anda berada di daerah ini, anda telah melawat beberapa tempat yang menarik dan melakukan beberapa aktiviti. Sebutkan apa yang anda telah pelajari daripada lawatan dan aktiviti yang anda sertai. Kopi senangan toinsanan ngawi, itsong konihap, minongoy nogi dagay, sit hilo museum lotut, sit hilo cantik galeri. Sit museum lotut, nakabalajal nogi oku, ono pinampakayan kokomot, dit dusun lotut, nung haro i ababayaan, miagal di ruminait kasasawaan. Sit cantik galeri, nakabalajal nogi oku, it munikit bansa tinaru, haro i motif rinda, dit sondi. Iti nasi simbarku, ponsiko. Baik Tati Lona, soalan pilihan soalan nomor satu berbunyi begini. Pada pendapat anda, apakah peranan seorang unduk ngadau dalam masyarakat? Terima kasih pengacara majelis. Pada pendapat saya, peranan seorang unduk ngadau adalah mempromosikan tempat-tempat pelancongan dan kaum etnik yang ada di Sabah kepada masyarakat di luar. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, itu dia Tati Lorna and Pita mewakili APCO Ranau.